cara mudah membuat video jedag-jedug seperti ini tanpa keyframe, karena hanya menggunakan efek video CapCut saja. Jadi kalian juga pasti bisa. Produk yang saya jadikan model adalah Microbat dari Smarttool, baterai yang bisa dicas ulang sampai 500 kali. Kalau kalian ada masalah dengan baterai konvensional, bisa beralih ke baterai praktis dan bergaransi ini. Buka CapCut buat project baru. Pilih foto dari galeri yang sudah disiapkan, atur durasinya sesuai kebutuhan. Pilih menu suara untuk menambahkan audio atau musik. Samakan durasinya dengan video utama. Tap audionya, pilih menu irama untuk memberikan tanda irama atau beat. Ini untuk memudahkan saat menentukan atau memulai jedag-jedugnya nanti ya. Kemudian tap menu overlay. Tambahkan overlay foto dengan latar transparan yang sudah disiapkan. Atur ukuran dan sesuaikan durasinya dengan video utama. Pangkas atau bagi dua overlaynya tepat di bagian tanda irama yang tadi kita buat. Tap overlay yang awal, lalu pilih menu animasi. Pilih animasi perbesar 1. Maksimalkan durasi animasinya sampai mentok seperti ini. Selanjutnya pilih menu efek. Pilih efek video, pilih efek video zoom berlian. Samakan durasinya dengan potongan overlay pertama. Lalu pilih menu objek. Terapkan efeknya ke overlay. Lanjut pilih lagi menu efek, masuk ke bagian efek disco. Pilih efek bermain pendulum. Atur durasi efek sampai akhir video. Lanjut pilih menu objek, terapkan efeknya ke potongan overlay kedua ini. Kalian bisa menyesuaikan atau mengatur ulang efeknya, mulai dari intensitas, putar, kecepatan, dan ketajaman efeknya. Atur saja sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi efek pantulan tepat di perpindahan antara overlay 1 dan 2 ini, atau di titik irama ini. Masuk menu efek, pilih efek astral. Tap menu objek, terapkan efeknya ke overlay. Pangkas efeknya sampai pantulan pertama saja seperti ini. Kalian bisa tambahkan berbagai efek sesuai kreativitas dan juga kebutuhan editing. Dan hasilnya akan seperti ini. Terakhir kita ekspor seperti biasa.